Mabro! Aduh, Mabro ini. Heh, bangun dong, katanya mau olahraga nih. Lu punya rahasia lu apa sih, Bro, bisa tetap semangat terus kayak begini? Ah, udah. Sini, mendingan lo ikut gua. Gua kenalin nih sama teman gua yang bisa ngebantu lu buat makin fit secara fisik maupun batin lu. Wah, ini teman gua pokoknya positive vibes setiap hari lah. Udah lo siap-siap dulu, ayo. Let's go. Mau berangkat kemana sih? Iya, ke Tonight Show. Let's go. Maizura, kamu kan suka olahraga kan? Iya. Biasanya olahraganya apa? Biasanya olahraganya angkat beban sih, Kak. Oh, ada. Kita punya angkat beban juga. Kamu mau olahraga kayak ibu-ibu aja di sini. Ini alat apa aja sih? Kalau ini dumbbell. Ini stang motor nih. Bukan. Halo guys. Maizura. Halo Maizura. Halo. Kamu suka angkat beban ya? Aku. Iya. Enggak, Maizura. Oh. Iya. Sini, ngobrol sini. Kamu benar nih, kalau di sela-sela kegiatannya, olahraganya antara nge-gym atau lari atau apa? Paling nge-gym sering sih. Nge-gym. Nge-gym, weightlifting gitu. Oh. Kamu tuh kan penyanyi kan, tapi lebih sering bikin konten olahraga. Iya. Duk. Oke. Terus ya udah untuk mengisi sela-sela kegiatan, jadi bikin konten. Dia mau lagi siapin single soalnya. Iya. Kenapa kamu nggak terusin jadi penyanyinya? Maksudnya masih lanjut nggak? Masih lanjut dan saat ini juga lagi persiapan bikin lagu baru. Tapi kalau aku udah kasihkan acting nanti ketinggalan. Enggak sih. Tetap di nyanyi ya? Tetap, karena nyanyi adalah passion aku. Nyanyi dulu ya. Olahraga kali, kalau enggak mau jadi instructor. Ini kan ada penonton kita dari SMK Muhammadiyah Yogyakarta. Ini ada yang mau nanya nih katanya ke Maizura. Coba, silakan yang mau nanya mana? Iya, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Revaldi Ahmad Rahmidu. Sedih ya, kamu lagi sedih ya? Apa, siapa namanya? Dari Patok Gunung Kidul, Jakarta. Oh, Patok Gunung Kidul. Mau nanya apa? Sama Maizura. Kak Maizura ini kan cantik. Selain olahraga, hobinya apa lagi sih? Oh. Wah. Aku suka nyanyi. Penyanyi? Gak mungkin gak suka nyanyi. Bisa olahraga. Apa, cocok tanam atau... Masak. Aku suka masak. Kamu suka masak? Iya. Bisa? Ya. Bisa. Apa, masak apa? Aku biasanya masak masakan daerah. Aku dari Makassar, jadi biasanya tuh masak-masakan. Konro? Konro belum sih. Coto Makassar. Tapi mititi bisa. Wah, mititi bisa mititi dia. Mititi yang keras itu kan? Iya. Kalau dikit siram kuah lama-lama. Iya, siram kuah dulu. Tapi bukan cuma kita berdua doang nih kan, kita tamu berikutnya juga guys, rajin banget olahraga. Olahraga doang, ntar segmen 2 gue berotot lah. Oh ya, nggak secepat itu juga Ti. Nih, dia seorang yogars. Instruktur yoga. Ya, tapi kan dia praktisi yoga. Ya. Prakyog namanya, praktisi yoga. Ya. Langsung kita sambut ini dia, Dian Nitami dan juga Anja Smara. Olahragawan sekali, Bapak. Silakan Mas Anja Smarian. Wah, ini kita lagi ngomongin olahraga nih. Sini geser, Maizura sini. Maizura sama Om sini. Aku di situ. Iya, oke, siap. Nah, Mas Anjas ini kan jelas banget di Instagramnya juga kita lihat yoga terus yoga, ya. Yoga edit. Postingannya banyak tentang yoga. Emang secinta itu sama yoga ya? Kan aku mulai yoga itu tahun 2004, dimulai di mana pada saat awal tahun 2000-an itu agak-agak stres. Stres kenapa? Stres, alhamdulillah rezeki ada, ya, istri cantik.
anak-anak sehat, tapi karir bagus. Ya. Terus apa yang bikin stres? Ada sesuatu yang kosong di dalam hati. Wah, wow. Ini keren. Gitu. Ini. Tapi Mbak Dian tahu kekosongan itu apa kan? Tahu kan Mbak Dian? Tahu dong. Apakah Mbak Dian tidak mencoba mengisi hatinya kosong? Aku mengisinya dengan hal yang lain. Oh. Mesti diceritain, enggak? Enggak usah. Dan akhirnya lu dapat itu di yoga? Iya, dapat di yoga. Masih belajar sendiri? Ya, waktu itu masih belajar sendiri. Hmm. Karena kan katanya kalau pengen jadi manusia yang bahagia itu, kenalilah dirimu sendiri. Oke. Okay. Gitu. Yoga itu memang untuk mengenali diri sendiri? Jadi dalam yoga itu banyak unsur meditasinya. Di mana dalam meditasi itu kita semakin kenal sama tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Oh, susah kan untuk mediasi itu kan? Meditasi itu. Ya perlu proses. Sama kayak kalian bawain acara sekian lama kan ya susah juga. Tapi Mbak Dian ikutan yoga nggak akhirnya? Jadi waktu di awal-awal yoga itu aku sama sekali nggak into yoga karena aku pikir apa sih bosen banget kali ya karena kita agak beda, aku orangnya yang nggak bisa diem, sementara dia masih bisa tuh meditasi segala. Sampai akhirnya di tahun 2013 itu ada teman-teman, waktu itu yoga sudah mulai populer, masih belum top banget cuman udah mulai seru, ada teman-teman yang ngajakin terus bilang udahlah nggak enak, cobain aja sekali. Akhirnya aku nyobain, ternyata mungkin waktu itu karena ketemu sama guru yang tepat ya. Iya. Ketemu dengan guru yang tepat, terus ternyata seru. Abis itu terus kan aku ibu-ibu ya. Terus langsung kan matematika semuanya berjalan. Yeah. Terus aku langsung tanya sama guru aku itu, di kalau mau jadi guru itu harus teacher training ya? Iya gitu. Harus 200 jam, ada yang 300 jam. Waduh. Oh gimana tuh caranya? Oh ada gini. Aku daftar, Rin Anjas. Hah? Aku daftarin. Oh, daftarin aja. Aku daftarin. Sementara dia padahal lagi sibuk, kemudian aku daftarin. Jadi aku agak ngejorokin dia untuk jadi. Karena secara matematika, kayaknya lumayan nih kalau dia bisa ngajar nanti gimana gini. Akhirnya daftarlah si teacher training. Mbak Zura tertarik gak sama yoga? Pernah gak? Tertarik. Pernah gak? Aku juga suka. Oh iya. Tapi sekali seminggu. Oh, lumayan dong sekali seminggu rutin, mah. Gimana? Ini kan namanya udah rutin. Udah rutin. Gimana kalau sekarang kita yoga bersama-sama? Ah. Kita ajak anak SMK Muhammadiyah nih, coba ya. Wah. Diajak lagi, kita yoga ya. Yoga nih, jago yoga. Tapi gitu ya? Nih, yang baju merah, sini. Set. Gitu sih ya. Waduh. Tadi masa aku tunjuk, baju merah. Waduh. Namanya siapa? Sahrul. Ya. Mas Tulus kapan lagi keluar album? Farul. Kita mau yoga ya? Kita mau yoga. Farul suka olahraga enggak? Olahraga? Belum. Suka olahraga enggak? Suka. Apa? Jawabannya pendek-pendek banget ya? Belum. Apa suka. Olahraganya Farul? Olahraga apa yang suka? Sepak bola. Apa? Sukanya olahraga apa? Catur. Nge-gym, keren. Nah, Mas Anjas, kita coba sama-sama gerakan yoga dasar. Dasar, yoga dasar. Ah, gerakan yoga dasar. Sebenarnya yoga itu lebih memelati untuk men-stretch seluruh otot tubuh dan juga untuk melatih balance atau keseimbangan. Gitu. Nah, sekarang kita coba aja dulu berdirinya tegak. Berdiri tegak, kemudian dari sini sentuh ibu jari kakinya. Ibu jari kakinya. Ibu jari kaki. Oh, ibu. Nah, jadi angkat lengannya ke atas. Ini yang gampang aja ya. Yang gampang. Ya, angkat lengannya ke atas. Taruh, ini bau apa ya? Sebelah lo. Dia wangi. Oke, dari sini dorong empat bulannya ke depan. Dorong ke depan. Sentuh ibu jari kakinya. Nah, pegang. Lurusin kakinya. Kakinya nggak boleh tekuk. Terus, Pak. Jangan ditekuk, Pak. Tekuk, Pak. Terus, Pak. Are you okay? Nah. Dapat itu siapa, Farul? Bisa tuh, Farul, ya? Coba bisa. Farul bisa. Coba, sentuh. Coba, sentuh. Geseran berarti. Terus, pegang. Bisa. Aku bisa.
bisa. Lurusin ini. Darang ini. Oke. Nah, kalau bisa, kepalanya taruh di lutut. Wah, kalau taruh kepala di lutut. Kepalanya taruh di lutut. Ya. Kalau tekuk baru bisa nih. Ini yang simpel aja. Ngapain? Taruh di lutut sendiri. Oh, lutut gua sendiri. Nah, ya, gerakan tadi itu untuk men-stretch seluruh kaki bagian belakang, seluruh lower back gitu. Kenapa lower back-nya harus di-stretch? Karena postur tubuh kita pada saat duduk, pada saat berdiri itu kan suka terjadi tension. Ya. Sehingga merilis all the tension di area lower back gitu. Ini buat cowok-cowok ataupun buat cewek, kita harus melatih area bokong supaya yang sudah Pak Sutri kendor-kendor ya, bisa semakin kuat Pak. Maksudnya? Maksudnya lebih kuat gimana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada saat hari Jumat, malam Jumat. Oh. Nah caranya tinggal tekuk aja kakinya, udah angkat tangannya ke atas sana, gitu. Kuat berapa lama? Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
Nah, terus bisa juga jadi salah satu obat awet muda. Gitu, caranya tadi, itu ya, melancarkan peredaran darah hingga ke area wajah. Oh. Cuman Pak Amen sih gini-gini capek. Ikutin aja dulu ya. Saya ngapain lagi? Hah? Ngapain? Dia mau ngapain lagi katanya bingung dia. Mau ngapain lagi? Ya udah coba downward facing dog. Ada yang paling mudah mungkin untuk Farul Mas Anjas. Oh, oke. Okay. Coba nih, coba. Kaki. Oke, okay, kaki kamu di sini, kaki kamu di sini. Kaki kamu di sini, pala kamu di sana. Sini Farul. Nah, ini kan nih Farul kan sini, dia sini. Agak rounding kan. Nah, ini adalah sebenarnya harus diperbaiki supaya bisa lebih tegak lagi. Iya, Ru. Gitu. Angkat tangan kanannya ke atas. Taruh di upper back. Nah, dari sini putar ke dalam, satukan telapak tangannya di belakang tubuh. Bisa atau enggak? Bisa. Ayo. Nah, satuin, pegang. Pegang jari jemari. Nah, satu. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, ini adalah salah satu cara supaya pernapasannya jadi makin bagus. Gitu. Oke, cukup. Tapi kalau mau ikutan gimana caranya? Kalau sama Anjas, sama aku. Oh, kalau sama aku ya di Instagram ada Asmar dan Sanctuary, ada manajer yang ngatur. Oke, lah Farul, terima kasih. Tepuk tangan buat Farul udah ikutan coba. Terima kasih Farul. Thank you ya. Bang Farul. Tegak Mas Farul, badannya set. Udah. Oke. Oke. Oke lah kalau gitu setelah ini kita mau ajak semuanya main-main. Yes, bermain. Jangan mana-mana tetap di Tunas Show.